lagi liburan di pantai pribadi. Sebenarnya ini bukan pantaiku, ini pantai Gua Cemara. Cuma aku datangnya ke pagian, coy. Jadi sepi gila. Tuh, masih belum ada siapa-siapa, coy. Warung-warung belum ada buka, coy. Tadi istriku pingin makan ikan cakalang bakar gitu dan belum ada warung yang buka. Tahun 2015 aku udah ke Gua Cemara. Tapi waktu itu aku belum nikah nih, coy. Kita dulu cuma travel aja, traveling bareng aja. Tapi bareng anak-anak pemuda gitu, organisasi Karang Taruna gitu. Nah, sekarang kita datang ke sini udah jadi suami istri. Ini anniversary ke 3 tahun. Jadi ulang tahun pernikahanku sama istriku 3 tahun, coy. Tuh, istriku seneng banget, coy. Akhirnya bisa liburan di pantai pribadi. Saking sepinya. Udah ada, coy. Ternyata udah ada. Nah, nih. Seneng banget istriku nih sama pantai. Tuh. Nanti kita makan cakalang. Istriku sih, aku enggak. Kirain kamu juga. Nih. Lihat nih. Pintu gerbang masuk pantai. Ini namanya Pantai Gua Cemara di Yogyakarta. Lihat pantainya. Oh iya, bener. Kita waktu belum nikah, belum dating, belum pacaran, coy. Kita cuma ikut acara liburan anak-anak Karang Taruna. Nah, nih di daerah-daerah situ. Ini, oh iki raket, iki kata baby crab, coy. Akhirnya liburan setelah 1 tahun kita nggak ke pantai. Terakhir kemarin tahun 2021 September ya kita liburan. Nah, kali ini kita memang anniversary di Gua Cemara pantai. Ombaknya gede banget, coy. Gak ada yang berani main juga. Ini udah ada 4 keluarga sih kayaknya, 4 kakak. Ya, tapi pada di tepian, gak ada yang berani main air. Bagus. Kepiting. Nah. Kepiting. Gak tahu memang ukuran yang kecil apa baby crab. Nih gardunya juga belum ada yang datang ya, jadi kita nggak berani lah main-main air. Tapi di sana udah ada yang mancing, coy. Tuh, udah ada yang mancing. Dari Pantai Gua Cemara lanjut ke Pantai Baru, kita beli ikan cakalang bakar, coy. Sebenarnya aku nggak makan ikan, tapi orang tuaku dan juga orang tuanya istriku itu cukup suka dengan ikan, apalagi cakalang ya. Nah, jadi kita beliin ikan bakar cakalang di Pantai Baru. Nah, ini masih jam 7 pagi. Kalau kita cari ikan bakar di Pantai Gua Cemara itu belum ada yang jualan, coy. Jam 7 pagi belum ada. Nah, tapi di sini ini udah ada yang buka, coy. Nah, kita di warung Koki 11 di ujung. Nah, ini kita lihat pantainya dulu nih sama istriku. Pantainya tuh sama. Cuma itu. Pantainya tuh sama, cuma apa? Tokonya tuh apa ya? Susunan. Udah ada yang buka. Ah, warung makannya. Belum ada.
warung makannya tuh belum ada yang buka kalau kemarin. Legat Palembangnya masih kebawa, coy. Nah, kalau di sini, kalau dari segi vegetasinya sih mirip Deburan Ombak ya, sama aja kan, masih satu linear gitu ya. Cuma kalau di sini tempatnya ini lebih jauh, lebih banyak nih tempat makannya, dan udah ada yang buka. Enaknya tuh di situ. Apa jarak tempat makannya? Jarak tempat makannya sama juga. Pantainya tuh dekat. Nah, sama tempat makannya tuh dekat nih. Ini pantai ya. Ini pantai. Terus tuh tempat makannya. Udah enak nih. Tuh banyak tuh. Itu tempat makan semua, coy.